Salam sejahtera saya ucapkan kepada barisan kabinet yang saya dapat lihat Menteri Pertahanan, Menteri Kerja Raya serta timbalan-timbalan. Tidak lupa juga di sebelah sana barisan pembangkang yang diketuai oleh Yang Berhormat Kekanda Bagan Datuk. Tuan Speaker, saya anak watan Bagan Datuk. Saya diangkat sebagai ahli Dewan Undangan Negeri Hutan Melintang 2 penggal lalu. Yang Berhormat Bagan Datuk, ahli parlimen saya ketika itu. Tuan Speaker, terlebih dahulu saya memanjatkan kesyukuran saya kepada Tuhan di atas limpah kurnianya mengizinkan Sungai Siput mengambil bahagian dalam... Yang Berhormat Sungai Siput, Ketua Pembangkang dan Mencelah. Tadi kata Kekanda. So Kekanda dan Mencelah, Adinda bagi ya. Yang Berhormat, saya secara rasmi ingin ucapkan tahniah kerana dinaikkan pangkat untuk bertanding di Sungai Siput dan meninggalkan Dun Hutan Melintang. Dan adakah Yang Berhormat merasa terima kasih kepada Kekanda? Kerana semasa Yang Berhormat pembangkang pun, Kekanda telah memberikan layanan yang saksama dan terbaik kepada Yang Berhormat. Petang ini istimewa, orang berbudi kita berbahasa. Inilah Dewan Yang Mulia. Kekanda Bagan Datuk, saya kini berijrah ke Sungai Siput. Ini tidak bermakna walaupun Bagan Datuk jauh dari pandangan Sungai Siput, namun dekat di hati. Saya ucapkan terima kasih. Tak kenal tak cinta. Tuan Yang Dipertua daripada Libaran, boleh bagi peluang? Oh, jauhnya. Boleh. Ini dua-dua Kekanda, Adinda, ini hubungan apa? Ini Kekanda juga. Teruskan, apa? Boleh. Dalam istilah kita punya bahasa orang Malaysia, kalau Kekanda dan Adinda ini adalah adik-beradik. Tetapi sekarang Adinda sekarang ini melawan kepada Kekanda. Dan Kekanda sekarang ini mengiktirafkan bahawa Adinda itu adalah sebagai Adinda yang betul-betul sebagai satu keluarga. Tetapi Adinda, apa pendirian yang ada sekarang ini? Ini keluarga anak Malaysia. Teruskan. Anak Malaysia. Kekanda Libaran, kita hidup di Malaysia. Walaupun wadah dan ideologi perjuangan berbeza, walaupun warna kulit berbeza, berbeza agama, berbeza bahasa, berbeza kebudayaan, tidak sepatutnya dijadikan sebagai kekangan untuk kita mewujudkan tali persaudaraan di antara rakan-rakan yang beragama Islam dan bukan Islam. Itu yang saya belajar daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tuan Speaker, terlebih dahulu saya memanjatkan kesyukuran kepada Tuhan di atas limpah kurnianya mengizinkan Sungai Siput mengambil bahagian dalam perbahasan menjunjung kasih titah ucapan yang di Pertuan Agong sempena peresmian mesyuarat pertama penggal pertama Dewan Rakyat 2018 pada tanggal 17 Julai. Tuan Speaker, sebagai mukadimah perbicaraan perbahasan, sudah 4 minit baru buka dimah. Saya ingin bermula dengan sebuah pantun. Boleh? Pantun lagi? Dari Pekan ke Pulau Langkawi. Dulu Permatang Pau, kini Bagan Datuk. Kini bukan rejim BN lagi. Rakyat dah matang, tak lagi berangan.
Bisanya karat resah menyakitkan, ditusuk paku angkara jembalang, kuasa rakyat usah diremehkan, rejim dihukum, kerajaan pun ditumbang. Ya, Tuan Speaker. Tadi kata kekanda.